Lanjut dari Prem Plaza Hotel Sanur Bali. Kali ini saya menginap di Swiss Bear Resort Pecatu yang hanya berjarak 2 km dari Pantai Dreamland dan 10 km dari Pura Uluwatu. Sepi, nyaman, dan jauh dari keramaian sangatlah cocok untuk menggambarkan suasana hotel Swiss Bear Resort Pecatu ini. Jadi jangan berharap banyak bule-bule cantik seliwuran nongkrong di depan hotel seperti di Kuta ya. Yang ada malah kamu ketemu dadong-dadong sedang sibuk bikin sajen. Hotel ini memang lebih cocok bagi orang yang merindukan ketenangan, misal dipakai untuk berbulan madu. Hotel Swiss Bell Pecatu tidaklah besar, hanya ada 5 lantai untuk kita menginap, namun memiliki pemandangan yang cukup indah. Di sampingnya juga terdapat arena bermain golf. Untuk fasilitas pun sama seperti hotel bintang 4 lainnya. Ada tempat fitness, spa, dan kolam renang. Namun ada yang unik nih, yaitu cafe bar di tepi kolam renang. Bagaimana dengan menu makanannya? Enak-enak kok makanannya, tapi yang paling juara itu nasi gorengnya. Enak pakai banget. Ini review jujur saya loh, biasanya kan nasi goreng di restoran hotel itu rada adem ya, nggak nendang. Ya kayak cuma syarat pokoknya adain aja deh nasi goreng. Oke, sudah sampai menuju kamar 3358. Sampai guys. Kamar lagi full, jadinya dapat yang twin bed. Ini kita zoom biar lebih jelas ya. Ini kita dapat ada balkonnya. Tadi pesan sama mbaknya kita dapat ya view kolam renang. Sebelah kiri itu di bawah itu tempat makan. Ini kolam renangnya banyak juga. 1, 2, 3 dari dewasa sampai anak-anak. Di seberang itu tempat main golf. Kita lihat kamar mandinya ya. Kayak gini guys. Sekian review Hotel Swiss Bear Resort Pecatu. Terima kasih Besti sudah mampir di channel saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Pasti saya balas.